Ternyata ada satu pemain timnas Indonesia yang tidak pernah dimainkan oleh Shin Tae-yong di ajang Piala AFF 2022. Dia adalah penjaga gawang Muhammad Riyandi. Riyandi sejatinya memiliki kesempatan untuk debut di Piala AFF 2022 kala bersua Filipina. Saat itu, Nadeo Argawinata sedang mengalami cedera. Sayangnya, Shin Tae-yong justru menunjuk Syahrul Trisna untuk menggantikannya, sehingga Riyandi tidak punya kesempatan bermain.